terakhir daftar 19 sedikit ini ini ya orang jalan satu. Selamat malam Tribuners. Kembali lagi bersama saya Farizi, reporter Tribunnews.com. Dan saat ini sedang anda saksikan adalah suasana latihan dari Timnas Indonesia U22 menjelang SEA Games Kamboja 2023. Nampak ini para pemain tim-tim Liga 1 yang bermain reguler sudah mulai berkumpul. Dan yang latihan seperti ada Skirido, ada Beckham Putra. Saat ini para pemain sedang melakukan peregangan sebelum memulai sesi latihan taktikal di lapangan untuk merelaksan otot-otot terlebih dahulu. Ini ada Skirido, Akbar Junsyah, dan juga pemain-pemain U20 seperti Orki Caraka yang juga dipanggil kembali menuju Timnas Indonesia U22 ini di bawah pimpinan Indah Safri. Ya, sementara itu Tribunus, untuk diketahui sudah dilakukan drawing untuk cabang olahraga sepak bola putra di SEA Games mendatang, di mana Indonesia mengikuti grup A bersama dengan tuan rumah Kamboja, lalu ada Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Sementara itu untuk grup B ada Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Laos. Dan para pemain kali ini Tribuners sudah akan menjalankan sesi latihan di lapangan secara taktikal setelah melakukan peregangan. Salah satu pemain U20 yang dipanggil untuk Timnas U22 ke Caraka. Hmm.
Ya sekian Tribuners, mengenai sedikit cuplikan mengenai suasana peregangan itu juga persiapan Timnas Indonesia U22 menjelang latihan di lapangan A Komplek Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.